ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم القيامه قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Segala puja dan puja hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Ar-Rahmanur Rahim, zat yang maha mulia yang memiliki asmaul husna dan sifat-sifat yang agung dan mulia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita, setiap muslim yang dia memegang teguh agamanya dan kemudian dia melihat betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala dari agama yang telah Allah anugerahkan kepadanya, maka semakin dia melihat, semakin dia membaca, Semakin dia mempelajari, semakin dia mengkaji, semakin besar dia merasakan betapa besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, kepada umat Islam, kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjalani syariat Allah Subhanahu wa taala ini, yang mengikuti jejak Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Wa Di antara nikmat besar itu adalah hidayah Al-Qur'an, hidayah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan iman rahimani warahimakumullah di dalam Al Qur'an Allah subhanahu wa taala memberikan banyak petunjuk kepada kita kepada hal-hal yang dengannya terbukalah banyak hal yang banyak tidak diketahui oleh banyak manusia ekwal iman rahimani warahimakumullah jika setiap kita bertanya kepada diri kita sendiri apa tujuan saya hidup hidup saya ini untuk apa apa misi saya apa target saya apa yang harus saya jalani di dalam kehidupan ini dan bagaimana saya mengetahui bahwa saya telah berjalan di jalur yang benar atau ternyata selama ini saya salah jalan. Bagaimana kita mengetahui akan hal itu? Jika Anda membaca buku-buku yang ditulis oleh orang-orang barat, para motivator-motivator dan yang semisalnya, mereka banyak banyak memberikan definisi tentang apa makna hidup yang mereka cari. Mereka mendefinisikan mungkin ada yang menjadi seniman, ada yang menjadi ini, itu, dan yang lain sebagainya. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka, tidak menunjukkan kepada mereka apa misi mereka hidup di muka bumi. Dan ini juga seringkali anak tanyakan kepada di luar Islam, kepada orang-orang kafir di luar Islam, apapun agama mereka. Saya sering bertanya kepada mereka, apa tujuan anda hidup di muka bumi? Jangan dijawab dengan akal Anda. Tolong dijawab dari kitab suci Anda. Dan ternyata banyak di luar sana tidak tahu apa tujuan mereka hidup. Dan kita umat Islam. Ketika kita ditanya, apa tujuan Anda hidup? Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan dan mengajarkan kepada kita. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Zariyat ayat 56, 57, 58. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا liya'budun ma minhum uridu, uridu innallaha tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku aku tidak mengharapkan rezeki dari mereka dan aku tidak mengharapkan mereka untuk memberi makan kepadaku sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha memberi rezeki dan memiliki kekuatan yang sangat kokoh ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah mengetahui tujuan hidup kita ini adalah meminjam istilah anak muda sekarang sesuatu banget sesuatu yang sangat kita syukur Alhamdulillah bisa dibayangkan Anda menghabiskan waktu Anda dua atau tiga jam dalam sehari dan tidak tahu mau kemana dan apa yang harus dilakukan dua atau tiga jam kita keluar rumah mau kemana tidak tahu apa yang harus tidak tahu ini sesuatu yang menyiksa bagaimana seseorang menjalani hidupnya puluhan tahun dan dia tidak tahu tujuan hidupnya dan berapa banyak yang telah mengakhiri hidupnya. Dia salah jalan dan tetap dalam kondisi tidak tahu. Untuk apa dia hidup di muka bumi. Allah mustaan wa la hawla wa la quwata illa billah. Al-imam Ibn Kathir rahimahullah mengajarkan, menyampaikan ketika menjelaskan ayat ini. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita. Allah menciptakan kita agar kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkannya, mengesakannya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan barang siapa yang taat maka dia akan diberikan balasan yang sempurna dan barang siapa yang maksiat maka dia akan diazab dengan azab yang pedih juga Allah menyampaikan kepada kita semuanya bahwa Allah mewajibkan ibadah itu bukan karena Allah butuh kepada ibadah kita Allah tidak butuh dengan salat kita Allah tidak butuh dengan puasa dan semua keimanan kita Allah tidak butuh kita yang butuh dengan iman ini kita yang butuh dengan ibadah ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian semua ini fakir. Kalian semua ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Dalam sebuah hadis dengan derajat yang hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah, qala Allahu azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Bina Adam, Tafarragh li ibadati amla'u sadraka ghinan wa asuddu faqrak wa illa taf'al mala'tu sadraka syughlan wa lam asudda faqrak wahai ibnu adam wahai manusia fokuslah kamu di dalam beribadah kepadaku maka aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan dan aku tutup segala kefakiranmu dan jika kamu tidak melakukan aku sibukkan hatimu dan aku tidak akan tutup 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 tut 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 kefakiranmu Subhanallah ya khawatir iman. Berapa banyak dari kita yang sibuk dan kita mengira bahwa kita mengejar sesuatu. Namun ternyata kita tidak mendapatkan apapun. Lihat bagaimana orang-orang beriman. Lihat bagaimana orang-orang bertakwa. Mereka dengan kesederhanaannya. Mereka merasa bersyukur dan mereka diberi kecukupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengingatkan kepada kita. Di dalam sebuah hadis khudsi yang sahih dalam sahih muslim. Ya ibadi. Innakum lantabluhu

untuk membuat memberikan manfaat sedikit pun kepada aku, untuk memberi manfaat kepadaku, Wahai hambaku, sesungguhnya yang saya lihat dari apa yang kamu perbuat adalah amal kalian yang aku catat. Aku perhatikan. Dan barang siapa yang melakukannya dengan benar, aku akan penuhi balasannya. Dan barang siapa yang... Dan hendaklah dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kita menyadari, Tujuan hidup kita ibadah. Apa itu ibadah? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikrarkan setiap salat kita, sebagian kita membaca doa istiftah inna wanusuki wa nusuki wa, wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa umirt. Kita mengikrarkan salatku, sembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Tiada sekutu baginya dan dengan itu aku diperintah. Ikhatul iman rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita ucapkan ini bersumber dari ayat Al-Qur'an dalam surat Al-An'am. Yang di sini Allah mengajarkan kepada kita bahwa porsi hidup kita 100% untuk Allah Subhanahu wa taala. Adalah salah ketika sebagian orang mengatakan ada porsi sebagian untuk Allah, porsi sebagian untuk dunia, berapa persen? Ketika ada orang mengatakan kita harus proporsional, berapa persen yang semestinya? Ketika ada orang mengatakan 50-50 Apakah benar dia untuk Allah 50? Apakah benar sholatnya dan lain sebagainya untuk Allah 50 persen? 50 persennya untuk agama? 50 persennya untuk dunia? Kenyataannya tidak seperti itu. Coba kita pikirkan apa yang seringkali membuat kita ini tidak bisa tidur. Apa yang seringkali membuat kita ini malah meriang dan sakit. Yang membuat kita tensi darah kita tidak normal. Yang membuat gula darah kita menjadi terganggu dan yang lain sebagainya. Apakah memikirkan urusan akhirat, Allah, agama, atau urusan dunia? Ijotul iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang Allah ajarkan kepada kita bahwa seluruh hidup kita adalah untuk ibadah. Namun di antara kemuliaan Islam juga bahwa ibadah hanya Islam yang mengajarkan bahwa ibadah itu kita jalani 24 jam hidup kita. Sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia mengatakan innaa ahtasibu minallahi azza min kama min mati Aku mengharapkan pahala dari Allah dari tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala dari Allah dari salat yang aku lakukan. 24 jam seorang muslim adalah ibadah. Dan ini tidak terjadi kecuali di dalam Islam. Di luar Islam ketika Anda bertanya kepada orang yang menganut agama apapun, kapan Anda beribadah? Maka dia akan menyebutkan tempat ibadahnya di waktu tertentu. Mungkin sepekan sekali, sebulan sekali, atau bahkan setahun sekali di mana. Namun ketika seorang muslim ditanya, kapan Anda beribadah? Sekarang pun saya sedang beribadah senyummu kepada saudaramu sedekah kita mencari nafkah ibadah maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan ibadah itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mengharapkan cinta dan ditanya Allah Subhanahu taala baik ucapan maupun perbuatan amalan lahir maupun amalan hati semua adalah ibadah kapan seorang muslim beribadah Ketika kita sholat, kita ibadah. Ketika di tempat kerja kita, kita ibadah. Ketika kita mengemanggu jabatan, kita ibadah apapun posisi kita, ketika apapun kita berada, dimanapun kita berada, kita bukan hanya sekedar berkomitmen dengan sesama manusia atau dengan atasan atau dengan perusahaan kita, tapi kita sedang berkomitmen mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari semua pertanggungjawaban dunia, setiap apa yang Allah berikan pasti akan Allah tanya. Maka seorang Muslim selalu berusaha menjadi orang yang terbaik di posisinya karena dia bukan hanya sekedar bekerja untuk manusia. Tapi dia mengemban amanah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menyadari hal ini, semuanya kekuatan iman, dan dengan itu kita menyadari setiap Muslim selalu hidup dengan profesional. Nabi SAW menyampaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba ketika dia melakukan sesuatu. Dia melakukannya secara profesional, secara teliti dan profesional, tidak sembarangan, tapi dia melakukannya dengan baik. Sebagai hamba Allah, kita harus menjadi yang terbaik. Di dalam posisi apapun itu, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai orang tua, selalu harus menjadi yang terbaik apapun posisi kita. Aku li walakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. iman, rahimani wa rahimakumullah. Ibadah, karena mencari ridhanya Allah. Mencari cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah itu dilakukan bukan semaunya hawa nafsu kita. Menurut saya ini ibadah. Tidak seperti itu. Ibadah itu harus mengikuti ridhanya Allah. Syariat dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirt. Istiqamahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Istiqamah itu sesuai dengan perintahnya, bukan sesuai dengan keinginanmu. Istiqamah itu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ikhatul iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bagaimana orang yang istiqamah di atas siratul mustaqim? Di dalam surat Yasin. Yasin walqur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim ketika Allah menyebutkan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala siratim mustaqim di atas jalan yang lurus tanzilal azizir rahim yaitu jalan yang diturunkan oleh maha yang maha mulia dan maha penyayang ini menunjukkan bahwa siratul mustaqim bukan menurut kemauan a B, C, si A, si dan sebagainya, menurut kelompok ini dan itu. Tapi apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka seseorang yang beribadah sesuai mencari ridhonya Allah, sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti tuntunan Muhammad bin sallallahu alaihi wasallam. Itulah ibadahnya yang diterima. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menuntut kita beramal yang banyak. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan khalaqal mauta wal Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Ahsanu yang paling ahsan, yang terbaik, bukan aksar, bukan yang paling banyak, tapi yang paling baik. Bagaimana amalan itu jadi baik? Al-Fudail Ibnu Iyad beliau menjelaskan akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang benar yang baik itu adalah yang ikhlas dan benar. Akhlasuhu ma kana lillah. Yang ikhlas itu karena Allah. Bukan karena mengharapkan pujian manusia. Bukan untuk dipamerkan. Bukan untuk ditujukan ke sana dan kemari. Bukan untuk mendapatkan follower. Bukan untuk ini dan itu. Bukan untuk mencari jabatan. Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu alaihi wasallam. Yang benar ketika kita menjalankan ibadah yang Allah perintahkan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan tuntunan beliau. Salat seperti salatnya, puasa seperti puasanya, wudhu seperti wudhunya, bermuamalah di dalam kehidupan sesuai dengan syariatnya, tidak melakukan muamalah-muamalah -mu yang haram, yang beliau benci seperti riba dan yang lain sebagainya. Allahul Musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ibadallah, marilah kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, senantiasa menunjukkan kepada kita kebenaran dan memberikan kepada kita keinginan untuk mengikuti kebenaran itu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اقم الصلاه